Syariah hedge fund yang pertama di Malaysia meliputi lebih 70,000 saham di dunia dengan 400 komoditi patuh syariah bakal dicarangkan untuk pelancaran tidak lama lagi. Ia adalah penerokaan patuh syariah pertama konglomerat antara pengasas Berjaya Corporation Berhad Tan Sri Vincent Tan dengan pengurus wang bertauliah di Interpacific Asset Management Sdn Bhd Datuk Dr. Nazri Han. Vincent Tan berkata peluang ini ditawarkan melalui pelaburan dalam Islamic Medium Term Notes IMTN. Menurut Vincent Tan, instrumen pelaburan tersebut turut memastikan para pelabur tidak tersangkut dalam perangkap kecairan yang wujud dalam sektor hartanah. Dengan kepakaran dan pengalaman yang ada melalui syariah hedge fund yang bakal dilancarkan oleh Dato' Dr. Nazri Han, di bawah Interpacific Asset Management Sdn Bhd ini, kami yakin dan percaya akan mampu membantu memberikan pulangan yang lebih tinggi dengan risiko yang lebih rendah kepada semua pelabur dan meningkatkan lagi perkembangan inovasi industri pelaburan di Malaysia. Beliau berkata demikian ketika panggilan video menerusi aplikasi Zoom dalam seminar saham Mega Bursa yang disertai kira-kira 10,000 peserta. Vincent Tan juga berharap usaha itu dapat merealisasikan hasrat Malaysia untuk menjadi hub kewangan Islam dunia. Sukuk ini menawarkan peluang pelaburan yang kami percaya sesuai untuk anda pada ketiga sentimen pelaburan di pasaran saham terjejas akibat perkembangan terkini di peringkat tempatan maupun global. Dalam pada itu, beliau menegaskan dengan adanya peluang pelaburan IMTN, orang ramai tidak perlu bimbang mengenai perangkap kecairan kerana ia kaedah paling selamat untuk melabur tanpa terkesan risiko pasaran. Status syariah hedge fund masih lagi menunggu kelulusan pihak yang berkenaan.